Ninca Kusumiji distribusi cai ka masyarakat di Kabupaten Bandung, utamana nu ngalanggan ka Pausahaan Umum Daerah Air Minum masih tacan walatra. Eta halte karandapan alatan debit cai dina sumber utama masih tacan normal balukar usum halodo. Ukituna pikeun ngungkulan eta pasualan pihakna bakal ngadistribusikeun cai ngaliwatan mobilisasi mobil tangki. Sanajan kiwari geus nincak usum ngijih, distribusi cai ka masyarakat utamana pikeun anu ngalanggan ka Perusahaan Umum Daerah Air Minum atawa Perumda Tirta Raharja masih tacan walatra. Sanajan kitu pihak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja bakal satekah polah nyagakeun pangladen panghadena keur sakumna warga anu ngalanggan. Rarancangna pihak Perumda bakal ngalakonan distribusi cai ngaliwatan mobilisasi mobil tangki pikeun nyumponan kabutuh cai masyarakat. Manajer Humas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja Sri Hartati nembrakeun kiwari debit cai dina sumber utama Sukamaju turta Pangalengan tacan stabil balukar usum halodo nu anyar kaliwat. Normalna debit cai ngahontal 200 liter per detik, ari kiwari ukur 120 liter per detik. Ya, untuk sumber airnya yang normalnya memang di 200 liter per detik, sekarang sudah ada penurunan dan masih menurun menjadi 120 liter per detik. Bu, ada kompensasi nggak Bu yang terlantar untuk pelanggan PDAM sendiri Bu? Oh ya, baik. Bagi masyarakat pelanggan khususnya wilayah selatan, yaitu Soreang dan sekitarnya, memang untuk yang wilayah atas itu untuk sumber airnya belum bisa terpenuhi. Nah, kami upaya dari Perumda Air Minum tetap untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu dengan menjalankan mengirimkan mobilisasi tangki kepada pihak Perumda Air Minum Tirta Raharja Kedal janji bakal satekah polah nyayagakeun pangladen panghadena ancokeuneun masyarakat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.